Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan umur panjang sehat wal afiyah, diberikan keberkahan waktu di mana kita bisa beriktikaf, mengisi waktu yang diberikan Allah dengan beribadah. Salah satu dari ibadah adalah kita melakukan kegiatan taklim, di mana belajar mengajar itu adalah bagian dari ibadah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadir di tengah kita Ustaz Had Hibdi Ansori, para orang tua, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan meneruskan bagian akhir dari surah Thaha, yaitu tepatnya ayat ke-133. Ayat 133. Insyaallah ini bagian terakhir dari kajian surah Thaha, tafsir dari surah Thaha. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan surat-surat yang sering kita baca. Nanti insyaallah kita akan membahas tentang surah Al-Kahfi. Biasanya akan sering dibaca itu malam Jumat, jadi biar tahu alur ceritanya, isinya apa itu, biar kita lebih semangat lagi di dalam membaca Al-Quran. Kita akan meneruskan ayat dari surah Thaha, yaitu ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbi awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu rabbana lawla arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada sadaqallahul azim. Ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbi awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Wa qalu, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mempertanyakan. Wa qalu, mereka mempertanyakan, laula ya'tina, kenapa tidak datang
kepada kami bi ayatim mir rabbi. Kenapa tidak datang kepada kami ayat-ayat dari Tuhan, ayat-ayat dari Tuhannya, dari Tuhannya Nabi Muhammad, kalau dia itu adalah seorang nabi? Kok enggak ada kabar? Kok enggak ada kabar dari Tuhannya yang menyatakan bahwasanya Muhammad itu seorang nabi? Karena mereka melihat bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir di tengah-tengah mereka. Mulai dari kecil sampai remaja, sampai nikah, punya anak, kemudian diangkat menjadi nabi. Beliau tidak kemana-mana. Kayak begini. Ada orang kampung Melayu, kita tahu dia belajarnya cuma di sekitar sini. Cuma SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini. Kita tahu jenjang pendidikannya, kita tahu. Kemudian itu orang bercerita atau berbicara tentang sesuatu di luar dari kemampuannya. Di luar dari jenjang pendidikannya. Pasti orang akan bertanya-tanya, kamu dapat ilmu dari mana? Semua orang tahu kamu itu belajarnya di sini. Terus kamu dapat ilmu dari mana? Kalau kamu mengaku-ngaku jadi begini, kira-kira kamu belajar dari mana? Jadi orang itu mempertanyakan. Dia enggak pernah kemana-mana, tapi kok bisa memberikan sesuatu yang mana orang lain tidak tahu. Ini orang penduduk Makkah juga begitu. Kalau memang Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, kenapa tidak ada kabar dari Tuhannya yang menguatkan, yang memberitakan bahwasanya dia adalah seorang nabi? Bi alamatin dalatin ala sidqi fi anna Rasulullah. Kalau dalam hadis apa di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini dijelaskan kenapa tidak ada tanda-tanda yang menguatkan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Kemudian ayat ini, ayat seterusnya memberikan jawaban. Awalam ta'tihim. Bukankah sudah datang kepada mereka bayyinatun, bayyinatuma, bayyinatu ma fis suhufil ula. Bukankah keterangan itu sudah datang di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran? Bukankah kitab-kitab zaman dahulu sudah memberitakan bahwasanya akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad? Kalau dalam surah Maryam, Ahmad. Al-mustamilati alaihi al-Qur'an min amba'il umamil madiyah. Wa ihlakihim bitakdibir rusul. Bukankah sudah datang tanda-tanda bahwasanya semua yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, semuanya sudah ada di kitab-kitab zaman dahulu yang dihimpun di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menghimpun
kejadian-kejadian dari umat-umat sebelumnya di mana mereka itu dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah, yang mana semuanya itu terangkum di dalam Al-Quran dan benar adanya. Maka ini sebenarnya sudah menjadi bukti bahwasanya Al-Quran ini bukan semata-mata datang dari Nabi Muhammad, tapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Al-Qur'an al-Azim alladhi unzila alaihi Allah wa huwa ummiyun la yuhsinul kitabah. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, di mana Nabi Muhammad ini tidak pernah belajar kepada ahli kitab. Jadi tidak pernah mengambil ilmu dari orang lain. Terus ada keistimewaan lagi, beliau tidak membaca. Beliau tidak membaca. Wala yuhsinul kitaba, dan tidak bisa menulis. Ini menjadi penguat bahwasanya Al-Quran ini sama sekali tidak ada campur tangan dari manusia. Nabi Muhammad tidak pernah belajar kepada ahli kitab. Jadi kalau orang belajar, bisa kemungkinan dia mengambil ilmu dari gurunya. Kemudian mungkin bisa diselipkan ilmu dari gurunya itu ke dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Tidak pernah belajar kepada ahli kitab. Kemudian beliau tidak membaca. Dan beliau tidak bisa menulis. Sehingga di dalam surah Al-Ankabut dijelaskan oleh Allah ketika orang-orang kafir bertanya, waqalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbi. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dari Tuhannya itu turun kepada Nabi Muhammad? Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadzirum mubin. Katakan wahai Muhammad, jawablah bahwasanya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an semua wahyu dari Allah. Wa innama ana nadzirun mubin. Nabi Muhammad ini dikasih wahyu kemudian disuruh menyampaikan. Jadi dikasih wahyu kemudian mau menyampaikan apa yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya di dalam agama ini pembuat syariat yang hakiki itu adalah Allah. Tapi pembuat syariat yang majazi adalah Rasulullah. Jadi kadang kita bisa melihat Nabi itu bisa menentukan ibadah, menentukan jenis ibadah. Jadi orang kalau bisa menentukan berarti seperti pembuat sesuatu. Makanya Nabi Muhammad ini disebut sebagai asy-syari' majazi. Secara majas, beliau itu adalah pembuat syariat. Tapi secara hakiki, syariat ini dibuat oleh Allah.
Salah satu bentuk Nabi Muhammad ini bisa menentukan ibadah adalah seperti saat kita dianjurkan bersiwak. Hadis dalam bersiwak itu kan Nabi Muhammad menyebutkan laula an asyqa ala ummati. Kalau sekiranya enggak ngerepotin umatku, la amartu bisiwak inda kulli shalah. Pasti akan aku wajibkan mereka itu bersiwak setiap mau melakukan sholat. Ternyata enggak diwajibkan sama Nabi. Yang milih kan Nabi. Yang milih jenis ibadahnya adalah Nabi. Disebutkan oleh Nabi, kalau tidak merepotkan umatku, siwak ini bakalan aku wajibin. Tapi karena ngelihat nanti takutnya umatnya repot, takut enggak semuanya punya siwak, akhirnya tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Berarti yang menentukan wajib tidaknya itu adalah Nabi Muhammad. Nah, makanya beliau disebut sebagai pembuat syariat secara majazi. Semua itu bisa dipilih oleh Nabi. Jadi Nabi itu dikasih wewenang oleh Allah untuk menentukan, ibadah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sesuatu yang memang tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau orang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu merupakan sebuah kekurangan. Bisa dibilang aib. Orang kok enggak bisa nulis, enggak bisa baca, itu kira-kira bagaimana perkembangan keilmuannya? Justru dengan beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dijadikan sebagai bukti bahwasanya beliau itu adalah orang yang dimuliakan Allah. Maka di dalam burda disebutkan kafaka bil ilmi bil ummi mu'jizatan. Kafaka apa itu? Bil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Cukup sebagai bukti akan kemuliaan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad itu adalah bil ummi. Dengan tidak bisa membaca itu justru menjadi tanda kebesaran Nabi Muhammad. Orang kalau bisa baca kemudian bisa nulis, terus dia dikasih wahyu Al-Qur'an, maka orang akan bertanya-tanya. Bisa jadi ini karangan dia. Karena dia bisa nulis, bisa baca. Bisa jadi dia nyontek dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dialih bahasa ke bahasa Arab, kemudian ditulis ulang dan seterusnya. Itu banyak kemungkinan seperti itu. Tapi beliau memang diistimewakan oleh Allah tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kafaka fahron apa bil ummi mu'jizatan. Tidak bisa membacanya Nabi Muhammad itu sebagai kebanggaan dengan mukjizat yang diturunkan itu. Sehingga orang tidak bisa menyangkal lagi bahwasanya Al-Qur'an ini betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahihain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi
illa waqad utiya minal ayati ma amana ala misril bashar. Setiap nabi itu dikasih tanda-tanda kebesaran, dikasih ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mau bisa beriman. Pasti ada yang memungkiri. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awahallahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum taban tabi'an yaumal qiyamah. Dan nabi berharap semoga aku ini bagian dari nabi yang banyak pengikutnya, yang banyak pengikutnya. Dengan Al-Qur'an yang diturunkan ini diharapkan ada dan banyak pengikut yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi. Dan andai sesungguhnya dan andai kami membinasakan mereka bi'adzabin dengan satu azab min qablihi sebelum datangnya Nabi Muhammad, laqalu, maka mereka akan berkilah. Berkilah apa ya? Akan membantah di hari kiamat. Rabbana, wahai Tuhanku, laula arsalta ilaina rasula, andai saja engkau itu sebelum itu menurunkan utusan seorang nabi kepada kami, fanattabi'a ayatika, maka kami akan mengikuti ayat-ayat kebesaranmu. Kami akan mengikuti nabi yang engkau utus. Min qabli an nazilla, sebelum kami ini dihinakan, fil qiyamah, di hari kiamat, wa nakhza, dan sebelum kami dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi biasa manusia seperti itu. Andai saja dia itu dibinasakan, orang yang meragukan Nabi Muhammad itu, andai saja dibinasakan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad diturunkan, pasti mereka nanti beralasan di hari kiamat, manakala dimasukkan ke dalam api neraka, ketika mereka itu diazab oleh Allah, orang-orang itu akan beralasan, wahai Tuhanku, andai saja sebelum kami dibinasakan, engkau sudah memberikan, engkau sudah mengutus nabi kepada kami, pasti kami akan mengikuti nabi utusanmu, sehingga kami tidak menjadi orang yang diazab di hari kiamat. Jadi orang yang enggak mau beriman itu alasannya banyak sekali. Manakala sudah didatangkan seorang nabi, mereka tidak beriman. Kalau dia itu diazab sebelum datangnya nabi, dia akan beralasan bahwasanya Allah belum mengutus nabi kepada mereka. Kalau sudah diutus nabi kepada mereka, pasti kami akan mengikuti. Ternyata ketika diutus nabi di tengah-tengah mereka, mereka mempertanyakan, apakah Muhammad ini nabi beneran atau bukan? Itu manusia seperti ini. Qul, katakan kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Kullun, setiap dari kita. Kullun, setiap dari kita. Minna wa minkum, entah kami atau entah kalian. Mutarabbisun, orang yang dalam penantian. Kalian ataupun saya
kita semua berada di dalam masa penantian. Muntadirun ma yu'awwilu ilaihil amr. Menunggu keputusan yang akan terjadi. Fatarabbasu, maka silahkan masing-masing saling menunggu keputusan tersebut. Fasata'lamuna, maka kalian nanti akan tahu. Fil kiamati, di hari kiamat. Man ashabus siratis sawi, kalian nanti di hari kiamat bakalan kebuka siapa yang berada di jalan yang lurus. Wa manihtada, dan siapa yang tidak mau beriman, yang tidak mau menempuh jalan hidayah. Jadi terakhir ini, ketika mereka selalu beralasan ketika diajak beriman kepada Allah dan Rasulnya, masih ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad, akhirnya ya sudah, kita semua saling menunggu. Kita semua saling menunggu mana di antara kita berdua, mana yang nanti berada di pihak orang-orang yang beruntung, dan mana orang yang termasuk dibinasakan oleh Allah. Semua itu akan terjawab nanti di hari kiamat. Fasata'lamuna man ashabus sirati sawiyyi wa man ihtada. Nah, itu sebagai penutup dari surah Thaha. Jadi kita tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa orang untuk mengimani dan meyakini. Karena semua orang punya pilihan. Tapi kita wajib menyampaikan. Jadi tugas kita adalah menyampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad, innama ana nadhirun mubin. Nabi Muhammad sudah menyampaikan. Kemudian kita sudah menyampaikan. Nanti orang itu mau ikut atau tidak, itu terserah. Kul kullum mutarabbisun fatarabbasu. Semua dalam penantian. Siapa nanti orang yang benar, siapa nanti orang yang salah. Semua itu akan terjawab nanti pada hari kiamat. Tapi di dunia ini kita sudah bisa melihat tanda-tanda kebenaran dari orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di mana orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kita bisa melihat bagaimana potret kehidupan para ulama. Kehidupan para ulama-ulama itu, mereka di dalam beribadah, di dalam berkhidmah, di dalam menyebarkan ilmu, betul-betul mereka itu tulus dan ikhlas. Dan tidak ditemukan di yang lainnya. Di dalam agama Islam itu. Mulai zaman sahabat, kemudian sampai zaman ulama-ulama itu, kita bisa melihat bahwasanya mereka itu mendapatkan kebahagiaan hidup. Nama mereka masih sering disebut oleh umat-umat setelahnya. Kayak Imam Syafi'i, itu sudah ratusan tahun, berabad-abad sudah meninggal. Tapi namanya selalu disebut. Apalagi kita yang mengikuti mazhab Syafi'i, selalu kirim fatihah kepada beliau.
kita ini seharusnya berbudi apa, berbalas budi kepada Imam Syafi'i. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kita tidak akan bisa beribadah. Kita enggak bakalan bisa beribadah. Walaupun kita baca Al-Quran, walaupun kita baca hadis, tapi untuk beribadah dengan baik dan benar, itu kita berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Maka sudah selayaknya selaku pengikut mazhab Syafi'i setiap hari baca Fatihah buat Imam Syafi'i. Itu harus. Kita bisa sholat dengan baik dan benar, bisa tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh. Itu semua yang yang bikin perincian seperti itu Imam Syafi'i. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi memerincikan ini rukunnya sholat ini, fardunya sholat ini, sunnahnya sholat itu, ini enggak ada. Itu yang bikin perincian itu imam-imam madhab. Sehingga kita orang awam bisa mudah melakukan sholat, sehingga paham mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dibaca, mana yang sunnah dibaca. Itu semua jasa dari imam-imam madhab. Maka tiap hari kalau bisa, dan harus sebenarnya, kita berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Jadi kita kirim Fatihah kayak Fatihah begini. Al-Fatihah lil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Gitu. Jadi kita setiap hari seperti itu. Dalam fikih kita berhutang kepada Imam Syafi'i. Dalam akidah, dalam tauhid, kita berhutang kepada Abu Musa, Abu Hasan Al-Ash'ari, dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu setiap hari harus kita baca. Kalau enggak ikut metode pemahaman mereka, maka kita akan rusak di dalam mengimani kepada Allah dan Rasul. Karena banyak orang yang salah faham di dalam memahami tentang ketuhanan. Dan hanya Imam Asy'ari inilah, Asy'ariyah Maturidiyah inilah yang sangat pas, di mana pemahamannya tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, ada di tengah-tengah. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di dalam syairnya, wa kun asy'ariyan fi'tiqadi, jadilah engkau seorang muslim yang madhab akidahnya Asy'ari. Karena madhab Asy'ari itu jauh dari berlebihan di dalam memahami ketuhanan, dan tidak terlalu menggampangkan di dalam memahami ketuhanan. Itu Asy'ari. Ya, Asy'ari itu ya apa yang diajarkan Habib Utsman di dalam sifat 20 itu. Itu sumbernya dari Asy'ari. Kita wajib menghafal sifat 20, wujud kidam bakok dan seterusnya. Itu adalah metode yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau enggak seperti itu, kita bakalan salah di dalam mengimani tentang ketuhanan. Maka kita bersyukur. Nah, rasa syukur kita, maka setiap hari baca Fatihah kepada beliau. Jadi jangan cuma kirim Fatihah kepada para aulia karena ingin mendapatkan keramat dari mereka, tapi kita juga jangan lupa balas jasa kepada
orang-orang yang menjadikan ibadah kita itu benar, yaitu para imam mazhab, dan juga berbalas budi kepada orang-orang yang menjadikan akidah kita ini tidak melenceng. Itu harus kita fatihahi setiap hari, karena dengan mereka itu kita bisa berislam dan beriman dengan baik. Kalau enggak begitu, maka bisa kita lihat fenomena sekarang di mana orang memahami ketuhanan sangat miris sekali. Sangat miris sekali. Makanya jangan sembarangan buka di YouTube. Jangan sembarangan. Karena kalau salah, kemudian kita mendengarkan, mengikuti, ternyata yang menyampaikan ini orang yang salah di dalam pemahaman, maka akan rusak akidah kita. Jadi ini yang paling fatal. Kalau akidah rusak, maka yang kesononya rusak semua. Kalau yang rusak cuma fikih, masih mending. Karena fikih itu masih mending lah. Tapi kalau udah akidah, keimanan, itu yang rusak, bahaya sekali. Nah, maka disinilah kita penting untuk belajar dan penting untuk mengingat jasa orang-orang yang sudah menjadikan kita ini beriman dan berislam dengan baik. Para imam-imam mazhab, para imam-imam akidah, dan juga para guru-guru kita. Maka dengan jasa mereka lah sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah kita akan diberkahi, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selebihnya insyaallah kita pertemuan yang akan datang surah Al-Kahfi. Jadi isinya cerita-cerita saja. Jadi biar tafsir ini yang kita sampaikan enggak terlalu berat. Ya biar kelihatan apa kita bisa paham tentang cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an Karim. Ini saja kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.